Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. صدق الله العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah. Pertama dan selamanya kita rafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah atas peluang dan kesempatan yang dikurniakan Allah untuk sama-sama kita melaksanakan kewajipan dan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, pada petang yang mulia ini, sebelum sama-sama insya-Allah sebentar lagi kita menunaikan solat fardu zuhur secara berjamaah, maka marilah sama-sama kita mengambil pengajaran daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita masih lagi menggunakan kitab 40 hadis Qudsi yang disusun oleh Mula Ali Al-Qari. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan melangkah masuk ke hadis yang kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik wa shatamani wa lam yakul lahu dhalik فَأَمَّا تَكْذِيبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَيُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِي كُفُوًا أَحَدٌ. Rawahul Bukhari. Hadis ini membawa maksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, anak Adam mendustakanku padahal dia tidak patut melakukannya. Dia turut memaki diriku padahal dia tidak patut melakukannya. Dia mendustakanku apabila dia berkata, Allah tidak akan membangkitkan sebagaimana Allah telah menciptakanku pertama kali. Padahal penciptaan yang pertama tidak lebih mudah ke atas diriku berbanding menghidupkannya semula. Dia memaki diriku apabila dia berkata, Allah memiliki anak. Padahal aku adalah tumpuan makhluk, aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Tiada satu pun yang serupa denganku. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua dalam hadis kursi pada petang yang mulia ini, pertamanya tuan-tuan sekalian, hadis ini dia datang dalam kategori nadhira, iaitu suatu inzar, suatu apa kita sebut peringatan, suatu amaran, suatu ancaman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sampaikan kepada kita sebagai hamba Allah.
Kerana tuan-tuan kita maklum ini hadis kudusi yang mana ia merupakan wahyu daripada Allah. Jadi Allah nak sampaikan mesej kepada kita melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita memerhatikan suatu peringatan, suatu amaran dan ancaman? Yang mana tuan-tuan, amaran dan ancaman dalam hadis ini berkenaan dengan dua perkara yang jangan dilakukan oleh kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, di atas muka bumi ini sememangnya banyak perkara-perkara yang kita dilarang. Dan kita sebagai hamba Allah secara asasnya perkara yang Allah perintahkan, dan di sana ada perkara yang dilarang oleh Allah. Jadi tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi SAW khabarkan kepada kita ada dua perkara yang jangan kita lakukan kerana dia boleh merosakkan pengabdian diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini sebagaimana yang kita bacakan sebentar tadi diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sebagaimana hadis yang pertama yang kita baca pada bulan lepas, juga tuan-tuan, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan sekalian merupakan kita kata suatu gelaran, nama samaran ataupun nama yang popular. Kalau kita lihat nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Ini nama sebenar Abu Hurairah. Sebab kalau kita sebut Abdul Rahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, mungkin kita pun kata siapa dia? Kan sebab kita pun tak biasa dengar disebut nama sebenar, melainkan kita biasa menyebut dengan nama gelaran Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ni nama sebenarnya Abdul Rahman bin Sakhar Ad-Dawsi. Ad-Daws iaitu satu tempat di negara Yaman. Jadi Abu Hurairah ni berasal daripada Yaman. Dan beliau, tuan-tuan sekalian, kita faham bahawa merupakan seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi yang direct daripada Nabi. Makna hadis itu diambil terus daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun tuan-tuan sekalian, walaupun Abu Hurairah ini kalau kita lihat dari sudut sejarahnya antara sahabat yang lewat memeluk Islam sekitar tahun 7 Hijrah. Tuan-tuan bayangkan, 7 Hijrah memeluk Islam dan Nabi wafat sekitar 11 Hijrah. Jadi tuan-tuan, tempoh 3 ke 4 tahun Nabi ataupun Abu Hurairah mu'ayyashah ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan hidup bersama-sama dengan Nabi. Tetapi tuan-tuan lihat bagaimana hebatnya. Antaranya tuan-tuan, kelebihan yang ada pada Abu Hurairah iaitu dari sudut hafalan. Dan beliau terkenal seorang sahabat yang begitu kuat hafalan, sejumlah 5,300 hadis yang Abu Hurairah ambil direct daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan kita sebut kelebihan yang ada pada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kudsi, kadzabani ibnu Adam wa lam yakul lahu dhalik wa syatamani wa lam yakul lahu dhalik. Inilah dua perkara yang menjadi perkara yang diberikan amaran, ancaman oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, sidang jemaah sekalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak Adam mendustakanku. Jadi tuan-tuan kita faham, bila kita baca hadis kudusi, domer kata ganti diri aku, saya, maka dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan bila Nabi sebut dalam hadis ini, kadzabani bani Adam, telah mendustakanku anak Adam. Jadi anak Adam mendustakanku bukan mendustakan Rasul, tetapi mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama tuan-tuan, apa yang dimaksudkan mendustakan Allah?
secara mudah kita faham, iaitu anak Adam beranggapan, menyatakan Allah ini berdusta, Allah berbohong, Allah bercakap tak benar. Ini tuan-tuan perkara yang berlaku bagi kita sebagai hamba Allah yang mesti kita berikan perhatian. Yang mana Nabi sebut walam yakullahu dhalik. Dan sedangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara itu tidak patut berlaku, tidak layak bagi kita sebagai hamba Allah untuk mendustakan Allah. Tuan-tuan, kita bukan kata mendustakan Allah, mendustakan Rasul yang diutuskan oleh Allah pun kita tak layak, tak patut. Kan kita tuan-tuan belajar dalam sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, iaitu siddiq, kan, berkata benar. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang berlaku Nabi sebut. Ada di kalangan manusia, anak Adam, bani Adam, yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi sebut tidak patut bagi kita sebagai hamba Allah, kita kata mengucapkan, melakukan perkara demikian. Itu yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyatamani wa lam yakul lahu dhalik. Anak Adam tuan-tuan sekalian memaki, mencaci, menghina aku. Walam yakullahu dhalik. Sedangkan mereka tidak layak, tidak patut untuk melakukannya. Tuan-tuan sekalian, apa makna wasyatamani, memaki, menghina? Iaitu tuan-tuan, mereka menurunkan darjat. Kalau kita tuan-tuan menghina, memaki seseorang itu, maka kita menurunkan darjatnya. Kan sebagai contoh, kita kata kamu ni penipu, sebagai contoh. Kamu ni, kita kata buruk akhlak kamu. Sedangkan dia baik dan cantik akhlaknya, tiba-tiba kita kata kat dia kamu ni buruk akhlak. Maknanya kita telah menurunkan darjatnya. Jadi tuan-tuan, ini yang berlaku kata Nabi, manusia ada yang memaki, menghina, mencaci Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sebut walam yakullahu dhalik. Dan mereka tidak patut untuk melakukannya. Jadi tuan-tuan, ini dua perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama, manusia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, manusia menghina, mencaci, memaki Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah, kita sedar ini perkara yang besar. Kan ini dia akan memberikan suatu kesan, suatu impak yang besar kepada hamba Allah. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apakah yang dimaksudkan dengan kedua-dua perkara ni. Kan apa yang dimaksudkan dengan mendustakan Allah, dan yang kedua apa yang dimaksudkan dengan memaki, mencaci, menghina Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah, mudah-mudahan dirahmati Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa amma takdzibuhu iyaya fa qawluhu lan yu'idani kama bada'ani wa laysa awwalul khalqi bi ahwana 'alayya min i'adatihi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa suatu contoh. Apa yang dimaksudkan manusia mendustakan Allah? Maka Nabi menyatakan bahawa adapun yang dimaksudkan mereka mendustai Allah Subhanahu wa taala, fa qawluhu, dengan mereka berkata lay yu'idani kama bada'ani, Allah tidak akan membangkitkanku sebagaimana Allah telah menciptakanku pertama kali. Jadi tuan-tuan, maksud mereka mendustakan Allah iaitu mereka berkata Allah tidak akan membangkitkanku, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengembalikan aku semula selepas aku dimatikan. Maknanya apa tuan-tuan sekalian? Mereka mendustakan kekuasaan Allah.
khususnya apa yang Allah nyatakan di dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi tuan-tuan, kita berhenti seketika untuk memberikan laluan azan zuhur. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, yang pertama Nabi menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan manusia mendustakan Allah Subhanahu wa taala, yakni mereka mendustakan kekuasaan Allah. Sebab kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, antara lain juga para ulama menjelaskan manusia mendustakan Allah, maknanya manusia mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Kerana kalau kita baca ayat-ayat Al-Quranul Karim, terlalu banyak ayat yang memberikan khabaran kepada kita akan puncak kekuasaan Allah, akan hakikat Allah akan membangkitkan semula selepas kita mati nanti. Sebagai contoh, kalau kita rujuk dalam surah Al-Hajj ayat 7 yang kita baca dalam mukaddimah sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya kiamat itu pasti akan tiba. La raiba fiha, tidak ada keraguan padanya. Jadi tuan-tuan, Allah menegaskan sesungguhnya kiamat itu pasti akan tiba. Tidak ada keraguan padanya, dan Allah menegaskan lagi, wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan sesungguhnya Allah pasti akan membangkitkan mereka-mereka daripada kubur. Jadi maknanya tuan-tuan sekalian, adanya proses kehidupan selepas kematian. Jadi bila mana mereka mendustakan Allah, maknanya mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan kita maklum tuan-tuan sekalian, mendustakan ayat-ayat Al-Quran, dia termasuk dalam persoalan arkanul iman, dalam persoalan rukun-rukun iman. Dan rukun-rukun iman ini tuan-tuan sekalian, dia melibatkan persoalan akidah. Kan kita belajar tuan-tuan, rukun iman yang ada 6, tolak 1 bukan 5, kosong jadinya. Jadi sebab itu kita kena jaga, kita kena berwaspada. Dan jangan kita termasuk dalam mereka-mereka yang mendustakan Allah. Kita tak sebut tuan-tuan Allah ni bohong, Allah ni tipu, tidak. Tuan-tuan, kita menolak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menolak ayat Al-Quranul Karim walaupun satu ayat, sudah cukup tuan-tuan sekalian, boleh menyebabkan kita tergelincir akidah. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, memberikan amaran kepada kita, perkara yang pertama, yang makna yang dimaksudkan dengan mendustakan Allah Subhanahu wa taala, iaitu mereka mendustakan kekuasaan Allah, yang mana Allah berkuasa untuk menghidupkan semula makhluk yang sudah pun mati. Bahkan tuan-tuan sekalian, kalau kita baca dalam Quran, kita akan jumpa kisah bagaimana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala membuktikan kekuasaan Allah untuk menghidupkan makhluk yang sudah pun mati. Sebagai contoh tuan-tuan, nanti tuan-tuan boleh rujuk dalam suratul Baqarah. Tuan-tuan buka surah Al-Baqarah 2 ayat, ayat 259 dan ayat 260. Dua ayat ini tuan-tuan, kisah yang berbeza. Kisah yang pertama 259, bagaimana seorang hamba Allah yang Allah matikan, Allah istilahnya matikannya 100 tahun, kemudian Allah hidupkan semula. Kemudian ayat 260, Allah kisahkan berkenaan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan bila mana suatu ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, wahai Allah, bagaimana kamu menghidupkan makhluk yang sudah pun mati? Lalu Allah bertanya kepada Nabi Ibrahim, tidakkah kamu beriman kepada Allah? Jadi tuan-tuan, Nabi Ibrahim pun menjawab, soalan yang diutarakan ini bukan tanda, bukan bermaksud saya tidak beriman, tetapi untuk nak menenangkan hati. Ataupun ulama sebut tuan-tuan, soalan Nabi Ibrahim ni kepada Allah bukan bermakna Nabi Ibrahim tidak beriman, tidak percaya kepada kekuasaan,
tetapi untuk nak menenangkan hatinya. Lalu tuan-tuan, Allah pun perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk ambil beberapa ekor burung, kan, cincang-cincang, letak di beberapa bukit dan serulah, maka dia akan hidup semula dan akan datang kepada kamu. Dan Nabi Ibrahim melihat, itulah bukti kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan makhluk yang sudah pun mati. Jadi tuan-tuan, ini perkara pertama keyakinan kita. Dan dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan secara kita sebut logik akal, Nabi sebut walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adati. Nabi sebut tuan-tuan, tidaklah, kan, untuk tidaklah menjadi kesukaran untuk Allah untuk menghidupkan semula. Sedangkan tuan-tuan sekalian, sebenarnya menciptakan itu lebih sukar daripada menghidupkan semula. Jadi tuan-tuan, bagaimana kita melihat Allah menciptakan makhluk? Kita sebagai hamba Allah diciptakan oleh Allah. Proses pertama penciptaan kita daripada proses nak hidupkan semula, Nabi sebut tuan-tuan, hidupkan semula itu lebih mudah daripada mencipta di awal yang pertama. Kalau yang awal pun tuan-tuan Allah mudah untuk nak buat, kun fayakun, maka tuan-tuan apalah susah sangat untuk Allah nak menghidupkan semula. Kemudian tuan-tuan, seperkara lagi, apabila kita menyentuh persoalan kebangkitan semula, dan dalam hadis ini tuan-tuan sekalian, pertama Nabi sebut tentang adanya manusia yang mendustakan Allah, yakni mereka tidak beriman akan kekuasaan Allah untuk menghidupkan semula atas sebab-sebab, atas alasan-alasan yang tidak munasabah. Mungkin tuan-tuan biasa dengar antara alasan mereka yang menolak kehidupan selepas kematian, iaitu mereka menolak mana mungkin untuk nak dihidupkan semula, kan, bila kita ditanam dalam kubur, kan, beberapa ribu tahun, beratus tahun, kan, tulang-tulang semua hancur semua dah, macam mana nak hidupkan semula? Tu tuan-tuan fikir yang tak munasabah, kan. Jadi ringkasnya, yang perlu kita ambil pengajaran daripada perkara yang pertama ini tuan-tuan sekalian, kita bukan setakat beriman dengan adanya kehidupan selepas kematian. Apa yang lebih penting tuan-tuan sekalian, kita beriman bahawa bila adanya kehidupan selepas kematian, maknanya kita akan dibangkitkan semula. Kan Allah sebut wa annallaha yab'atsu man fil qubur. Allah tegaskan dalam ayat 7 surah Al-Hajj ini, dan sesungguhnya Allah pasti akan membangkitkan manusia daripada kubur. Jadi tuan-tuan, bila kita beriman dengan adanya hari kebangkitan, dibangkitkan semula, tuan-tuan, kita bukan dibangkitkan saja-saja, tetapi tuan-tuan, bila disebut dibangkitkan semula, iaitu ada perkara yang mesti kita beriman, iaitu adanya pembalasan. Jadi tuan-tuan, kita bukan setakat beriman, ya ustaz, saya beriman adanya hari kebangkitan, kita dibangkitkan semula daripada kubur. Tetapi tuan-tuan, jangan kita lupa perkara yang lebih utama, iaitu bagaimana kita mesti beriman bahawa adanya pembalasan di atas setiap perkara-perkara yang kita lakukan di atas muka bumi Allah. Jadi baru kita akan faham tuan-tuan sekalian, kenapa perlu kita beriman dengan hari kebangkitan. Iaitu tuan-tuan, kita dibangkitkan, akan dihisab, akan dihitung segala amalan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah tuan-tuan mesej yang Allah nak sampaikan, kan, bagaimana manusia yang mendustakan Allah. Pertama, mereka tidak yakin akan kemampuan Allah untuk menghidupkan semula. Yang kedua tuan-tuan, mereka tidak yakin akan pertemuan dengan Allah, akan dibalas, akan diadili segala amalan kebaikan dan juga keburukan yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan, dalam banyak ayat Al-Quran Allah menjelaskan tentang adanya pengadilan, kehakiman setiap amalan yang kita lakukan. Antaranya kita baca dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Ini ayat yang tuan-tuan kita biasa dengar. Bagaimana Allah menjelaskan secara umum, apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala pada hari akhirat, maka Allah akan timbang amalan. Dan jika sekiranya bila ditimbang amalan, beratnya amal kebaikan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka mereka layak untuk mendapat kehidupan yang Allah redha, yakni dimasukkan ke syurga. Dan apabila mereka ditimbang amalan dan didapati ringan amal kebaikan, maknanya berat amal kejahatan, fa ummuhu hawiyah, maka tuan-tuan sekalian, ditempatkan mereka itu dalam neraka hawiyah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita benar-benar beriman dengannya, maknanya kita yakin adanya hari kebangkitan, kita akan dibangkitkan semula, maka sikap orang yang beriman ni tuan-tuan sekalian, antaranya mereka akan bersegera dan berlumba-lumba melakukan kebaikan. Dan khususnya tuan-tuan sekalian, hari ini kita berada di dalam bulan Rejab. Bulan Rejab tuan-tuan kita maklum, minha arba'atun hurum, kan Allah sebut dalam Al-Quran, di antara 12 bulan yang terkandung di dalam satu tahun itu, ada 4 bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut minha arba'atun hurum, 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan 4 bulan itu thalathun mutawaliyat, kan ada 3 bulan yang berturutan, Zulqa'idah, Zulhijjah dan juga Muharram. Dan satu lagi tuan-tuan sekalian, Nabi sebut satu bulan yang berada di antara Jumadi dan juga Syaban, iaitu bulan Rejab. Tuan-tuan, kita tak perlu nak pening kepala nak bahas tuan-tuan tentang amalan-amalan yang ada dalam bulan Rejab ini tuan-tuan sekalian. Fokus kita kepada pertingkatkan amalan. Kan di sana tidak ada amalan yang khusus. Kan kita solat sunat Rejab tak ada, puasa sunat Rejab pun tak ada. Yang ada tuan-tuan puasa-puasa sunat sebagaimana biasa, Isnin dan Khamis, puasa hari-hari putih. Kan kita baca Quran, zikir, doa dan sebagainya. Maka masuk bulan Rejab ni tuan-tuan sekalian, kita kena pertingkatkan amalan. Sebab kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mereka-mereka yang melakukan ibadat di dalam bulan haram, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ganjaran. Bahkan tuan-tuan sekalian, kita pun hari ini sudah masuk ke lebih separuh masa yang kedua di dalam bulan Rejab. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita semakin hampir melangkah masuk ke bulan Ramadan. Jadi sekurang-kurangnya ini sebagai suatu persiapan dan persediaan yang boleh kita lakukan untuk kita melangkah masuk ke bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi ini tuan-tuan sekalian, perkara yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada kita, apa yang dimaksudkan dengan manusia mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan kepada kita apa pula yang dimaksudkan manusia Bani Adam ini menghina, memaki dan mencaci Allah. Tuan-tuan, kita dengar pun kita rasa gerun tak? Kan ada manusia yang berani untuk mencaci, memaki Allah. Sedangkan tuan-tuan, kalau kita mencaci, memaki manusia, itu pun kesannya amatlah besar, kita kata natijahnya amat tuan-tuan menggerunkan juga. Sebagai contoh ringkas tuan-tuan, kalau ada dalam simpanan tuan-tuan buku Penawar Bagi Hati, dalam kitab tersebut pengarang menakalkan satu hadis berkenaan dengan hadis Nabi khabarkan kepada sahabat tentang golongan orang yang muflis. Jadi tuan-tuan, Nabi tanya sahabat, atadruna manil muflis, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Tuan-tuan sahabat ni antara orang ataupun antara golongan yang sememangnya mempunyai adab dan akhlak yang cukup hebat.
bila mana bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan kebiasaannya tuan-tuan, bila mana soalan diajukan kepada mereka, kita akan dapati sahabat-sahabat ini lebih cenderung untuk menjawab Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kan Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Bukan sebab tuan-tuan mereka tak tahu. Mereka tahu tuan-tuan, tapi adab dan akhlak. Kerana tuan-tuan boleh jadi Nabi nak sebut perkara yang lain, walaupun tuan-tuan mereka rasa macam begini, rupanya begitu. Dan inilah yang berlaku dalam hadis ini. Tuan-tuan, bila Nabi tanya para sahabat, atadaruna manil muflis, adakah kamu tahu siapakah orang yang muflis? Sahabat pun menjawab, al-muflisu man la dirhama lahu wala mata. Kan sahabat jawab, ya Rasulullah, orang yang muflis iaitu orang yang tidak ada dirham, tak ada apa-apa harta, aset dan sebagainya. Tuan-tuan, kalau kita menjawab begitu, kita kata betul lah. Tetapi itu bukan yang dikehendaki oleh Nabi SAW. Maka Nabi pun menjelaskan, al-muflisu min ummati man ya'ti yawmal qiyamah bisolatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha. Tuan-tuan, Nabi sebut kepada sahabat, orang yang muflis di kalangan umatku, mereka yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala mereka, pahala solat, pahala puasa, pahala zakat. Tetapi dalam masa yang sama Nabi sebut, wayati waqad syatama hadha. Pertama sekali Nabi sebut, tuan-tuan, mereka datang bertemu dengan Allah dengan mereka juga bawa dosa, wasyatama hadha. Mereka mencaci, mereka memaki orang. Kan mereka makan harta orang lain, mereka menumpahkan darah orang lain. Asalnya tuan-tuan, mereka menzalimi, menganiayai, mengambil hak orang lain. Maka tuan-tuan, ringkasnya, bila bertemu dengan Allah, maka orang yang dizalimi, mereka akan tuntut di hadapan Allah. Tuan-tuan, kita yang berhutang, kita tidak ada pilihan. Melainkan Nabi sebut, kita terpaksa bagi kebaikan-kebaikan, pahala-pahala yang kita bawa. Bila kita bagi tuan-tuan sekalian, apa yang berlaku? Kata Nabi, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi. Nabi sebut secara ringkas tuan-tuan sekalian, kalau sekiranya apabila kita berikan kebaikan-kebaikan kita kepada mereka, tiba-tiba tuan-tuan takdir Allah habis. Lalu kita kata habis, kosong pahala kita. Dalam keadaan masih lagi tidak selesai urusan ini, maknanya tuan-tuan, orang yang nak tuntut tu ramai lagi. Maka bila keadaan ini berlaku, kata Nabi SAW, akan diambil dosa-dosa mereka dan dimasukkan dalam akaun kita. Tuan-tuan, bila ini berlaku, thumma turiha finnar, kemuncaknya kata Nabi SAW, mereka akan disumbat dalam api neraka. Wal'iyazubillah. Ini tuan-tuan sekalian perkara yang berlaku. Maka sebab itu tuan-tuan, bagaimana kita nak membayangkan manusia boleh memaki dan mencaci Allah? Jadi apa yang dimaksudkan dengan memaki, mencaci, menghina Allah, menurunkan darjat Allah Subhanahu wa taala? Nabi sebut tuan-tuan sekalian, ittakhadallahu walada wa anal ahadus samad. Iaitu tuan-tuan, manusia Bani Adam mereka berkata, Allah memiliki anak, padahal aku adalah tumpuan makhluk, aku tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, tiada satu pun yang serupa denganku. Jadi tuan-tuan, ada manusia yang mendakwa Allah memiliki anak. Tuan-tuan, anak ni kita kata suatu hajat. Khususnya tuan-tuan, bagi kita yang berkahwin, suami isteri tuan-tuan sekalian, pasti tuan-tuan dia nak anak. Boleh dikatakan tuan-tuan, kalau tak ada anak tu, dia akan rasa ialah macam-macam perasaan yang dia. Dan dia akan berusaha tuan-tuan sebab hajat, kehendak. Tetapi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala tidak berhajatkan kepada sesuatu pun. Jadi kalau kita menyatakan Allah memiliki anak, maknanya Allah berhajat kepada sesuatu. Sedangkan tuan-tuan sekalian, Nabi sebut wa anal ahadus samad. Allah Subhanahu wa taala tempat bergantungnya tumpuan seluruh makhluk.
maka mana mungkin Allah Subhanahu wa taala berhajatkan kepada sesuatu dalam keadaan Allah lah tempat tumpuan, tempat bergantungnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi menegaskan Allah tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan, dan tidak ada pun sesuatu yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, kita mesti meletakkan Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang selayaknya, yakni dengan sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala yang pastinya mukhalafatul hawadis, yang berbeza berlainan dengan manusia. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu seberingkas berkenaan dengan sedikit ulasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bacakan pada petang ini, berkenaan dengan dua perkara yang diberikan amaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu jangan kita mendustakan Allah dan jangan kita memaki mencaci Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, sebagai kesimpulan, apa yakah pengajaran yang boleh kita ambil daripada hadis ini? Yang pertama, tuan-tuan sekalian, hadis ini dia mengajar kita erti adab dan akhlak kita dengan Allah. Yang mana bila kita sebut adab dan akhlak kita sebagai hamba Allah, maka hadis ini tuan-tuan mengajar kita kepada tiga perkara yang kita mesti jaga sebagai adab kita makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu tuan-tuan, yang pertama, minda kita mesti dibersihkan. Tidak ada tuan-tuan keraguan dalam diri kita akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, kita sebagai hamba Allah, keyakinan kita mesti utuh dan mesti hebat. Yang kedua tuan-tuan, secara ringkasnya para ulama sebut, iaitu ucapan. Kita bukan setakat nak membersihkan minda kita, bahkan yang kedua nak membersihkan ucapan kita. Dan perkataan-perkataan yang diucapkan tuan-tuan sekalian, jangan kita menggambarkan ketidakyakinan kita kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga tuan-tuan sekalian, bagaimana hadis ini menjaga, mengajar kita bagaimana nak menjaga adab kita sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, dari sudut perbuatan. Jadi tuan-tuan, bila kita menjaga perbuatan kita, kelakuan kita, tindakan kita, mestilah tuan-tuan kita menggambarkan apa yang kita beriman, kita yakin, maka selari dengan tindakan kelakuan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh ringkas, kalau kita menyatakan kita benar-benar beriman dengan hari pembalasan, hari kebangkitan, maka pastinya tuan-tuan sekalian, kita buktikan dari sudut amal dan tindakan. Sebab itu kita baca dalam ayat yang terakhir dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Ini tuan-tuan suatu bukti yang mana Allah sebut, barang siapa yang benar-benar yakin akan pertemuan dengan Allah, maka mestilah dia melakukan amal-amal yang soleh. Tidak cukup dengan itu, walam yushrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu. Maka inilah tuan-tuan sekalian pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita semua. Mudah-mudahan sama-sama kita mengambil pengajaran dan iktibar daripada hadis yang kita bacakan pada petang yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diselamatkan daripada menjadi dua golongan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan benar-benar kita menjadi hamba Allah yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah sekalian, sebelum saya mengakhiri tazkirah pada petang yang mulia ini, ada sedikit pengumuman yang nak disampaikan untuk perhatian semua. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, mewakili jawatankuasa Sekolah Rendah Integrasi Terat Islam Al-Mustaqim, kita masih lagi membuka peluang kepada muslimin dan muslimat yang ingin memberikan sumbangan dalam bentuk sedekah, zakat, wakaf dan sebagainya.
Mudah-mudahan semangat yang tuan-tuan berikan itu insya-Allah diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, saya ada sediakan tabung di tengah sana, tabung yang berpenutup pink. Jadi tuan-tuan bolehlah hulurkan semangat.